Hai semuanya, balik lagi di channelku. Jangan lupa untuk subscribe dan like dulu. Ini adalah belanjaan bulananku untuk bulan Desember 2020. Dan langsung aja kita unboxing. Aku beli minyak goreng Fortune. Itu lagi diskon. Force Magic ini juga lagi diskon. Kemasan 600 ml Force Magic cuma 26.900. Minyaknya 26.800. Kemudian aku juga beli charm, ini yang isi 20 extra maxi wings, lagi diskon jadi 12 ribuan gitu, biasa kebutuhan wanita setiap bulannya. Kemudian aku beli Cavino, ini isi 10 sachet, dan sebenarnya aku nggak beli yang latte mocha tapi beli yang choco hazelnut. Harganya 13.000 dan lagi buy one get one, makanya aku dapat yang latte mocha itu. Terus aku beli sun ubi ungu. Sun tuh lagi ada promo gitu. Jadi aku kan beli 5 pack sun ya, 2 beras merah, 2 ubi ungu sama 1 ayam kampung dan bayam. Ini untuk ayam kampung dan bayam ini anakku sekarang udah doyan. Dulu sih zaman bayi enggak doyan. Terus aku beli Imperial Letter, itu sabun mandi cair, diskon jadi 15.500, isi 400 ml. Beli gula pasir di mana-mana sama ya, 12.500, di Mirota sama, di Alfamart sama, karena gula aku lagi habis, aku beli Rose Brand. Nah ini sun beras merahnya, anakku doyan yang ubi ungu sama beras merah. Terus beli sweet sal, ini baby bath, isinya 300 ml yang pump, dan ini tuh yang baunya minyak telon. Pokoknya ini kalau dipakai tuh anget-anget gitu. Dulu pas aku masih remaja suka pakai yang batangan yang minyak telon, itu enak banget. Ini aku beli. Sebenarnya kalau untuk promonya sendiri, kalau belum habis ya, ini tuh cuman jadi harganya 21 ribuan. Terus yang sweet sal hair shampoo ini dari harga 12 ribuan kalau nggak salah, atau 13 ribuan ya, itu kalau ikut promonya itu dapat harganya 8.900-an, pokoknya 8 ribuan atau 9 ribuan gitu, lumayan banget kan. Terus aksinya lagi buy one get one dan lagi diskon 22.500, dapat 2 loh. Aku mau coba sih buat suamiku, apakah cocok, semoga cocok. Terus Nivea-nya tadi juga diskon jadi 16.900 kalau nggak salah. Itu yang 100 ml. Terus Poise ini juga lagi diskon, moisturizer aku juga lagi nyoba Nivea sama Poise ini ya. Poise-nya jadi 11.000 aja. Untuk sweet sal tadi aduh aku beruntung banget sih karena promonya aku kebagian. Terus nyobain Nissin yang kelapa. Terus aroma kelapa yang krim, yang Nissin tuh ternyata enak, aku doyan. Itu juga lagi promo. Kemudian aku juga beli lada putih. Ini merknya Alfamart, yang refill kayak gini cuman ada Alfamart, ya udah nggak apa-apa. Terus beli teh cap botol 3.500. Pokoknya yang nggak diskon tuh kayak gula, terus teh, lada, itu nggak diskon. Nah aku kasih tahu caranya. Jadi aku tuh belanja pakai aplikasi Alfacart. Kalian download dulu di Play Store dan App Store. Terus kalian cari aja barang yang mau dibeli. Nah kayak aks ini nanti langsung muncul gratis satunya, langsung ditambahin aja. Terus kalian mau searching barang apa, tinggal diklik. Kalian bisa lihat promo-promonya di halaman pertama bagian atas, diklik aja, itu banyak banget promo. Nah kayak misalnya mau beli Indomie, itu tinggal diklik aja. Nah ini Dettol, itu tuh lagi ada potongan 12.000, minimal belanja 40.000. kayak misalnya ini aku beli Dettol sabun cair, terus sama hand sanitizer ya tadi. Nah ini ada ketentuannya, pokoknya kalian baca syarat dan ketentuannya ya dengan baik. Memanfaatkan kesempatan yang ada sih kalau aku.
Nah, ini Nivea-nya 16.900. Kemudian tambahkan ke keranjang. Nah, ini juga ada informasi produknya, bisa tebus murah, ada yang buy one get one, terus beli dua gratis satu, kayak gitu. Nah, ini semua belanjaannya. Pokoknya kalau nanti di bagian pengirimannya itu kan nanti ada keterangannya poin pontak, berarti nanti bisa dapat poin pontak. Kalau dicentang ambil di toko dan poin pontak aja, berarti itu cuman bisa dibeli melalui Alphacart dan diambil di tokonya, nggak bisa di delivery atau kalian datang langsung ke Alphamart untuk beli, itu nggak bisa ya. Nah, ini cari toko yang menyediakan semuanya. Minusnya di sini adalah kadang tuh ada barang yang nggak ada, namanya barang promo ya. Itu di tokonya tuh kadang ada yang gak ada, ada yang gak bisa di delivery kayak gitu. Nah, ini barang yang ada di toko dekat rumah semuanya ini, terus tinggal klik bayar, nanti tinggal ke Alfamartnya buat ambil barang. Nah, ini untuk poin pontanya, kalian bisa download dulu aplikasinya, terus nanti bisa di redeem, dapet poinnya itu bisa di Alfamidi atau Alfamart. Ini udah aku tata karena tempatnya sempit, jadi tumpuk-tumpuk aja gak apa-apa. Dan segini dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.